Halo Smart User, bagi kita para pencinta custom ROM, tentunya tidak asing lagi dengan sebuah web yang bernama SourceForge, di mana web ini merupakan tempat kebanyakan para developer untuk mengembangkan dan membagikan custom ROM yang sudah mereka buat secara gratis. Nah, ada kalanya saat kita mendownload custom ROM melalui web SourceForge ini, kita menemukan kendala yaitu pada kecepatan downloadnya yang terasa lemot. Di mana hal ini akan membuat kita harus membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu custom ROM tersebut selesai di-download. Nah, dalam video ini saya akan membagikan sedikit tips kepada kalian agar bisa mendownload custom ROM dengan kecepatan maksimal melalui web SourceForge ini. Caranya cukup mudah, pertama-tama kalian copy link download dari custom ROM-nya. Kemudian kalian buka aplikasi Android Download Manager yang bisa kalian download pada Google Play Store. Selanjutnya, kalian ubah bagian tiap unduhan menjadi maksimal, geser saja ke kanan. Lalu kalian pilih icon plus yang ada di bawah. Selanjutnya, kalian pastekan link custom ROM yang sudah kalian copy tadi. Kemudian pilih browser. Selanjutnya, setelah halaman downloadnya terbuka, pilih try to download anyway. Kemudian kalian edit teks dari tautannya pada tulisan Netix. Kalian ubah menjadi master seperti di dalam video. Dan jika kalian ingin membagikan link yang sudah diedit ini ataupun ingin mendownloadnya melalui aplikasi lain, silakan copy terlebih dahulu link yang sudah kita edit. Kemudian kita pilih mulai untuk mendownload custom ROM-nya melalui aplikasi Android Download Manager ini. Dan jika muncul peringatan pengoptimalan baterai, kalian kembali saja. Dan sekarang kalian tinggal menunggu hingga custom ROM tersebut selesai di-download. Nah, sebagai pengingat, cara ini hanya bisa kalian terapkan pada semua link custom ROM yang ada pada web SourceForge saja, oke? Nah, sekian dulu dari saya tentang cara mempercepat download custom ROM Android pada web SourceForge. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User!